Harap hati-hati tangan kalau belum terbiasa. Oke. Ini caranya. Ini untuk harus teman-teman ketahui ya. Saya akan tunjukkan cara mengerti ya. Sini mas, ini langsung saya serta ya mas bro ya. Ini airnya super tajam. Ini kan cara megang rumput yang benar. Ya apa ya, oke, mantap ya. Tuh oke mas bro, ini sudah mulai satu-satu ngerit ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara ngerti yang benar. Jadi pertama pegang, kayak lagi ngebut mas Onoy di sebelah situ. Oke, kita ke Bang Onoy. Ini halo bro, harusnya super tajam. Ini mereknya kita berbeda-beda, tiga ya. Orang berbeda-beda merek semua, tapi nggak sebut merek ya mas. Ya, nanti kena hak cipta ya. Soalnya yang penting satu aritnya harus yang tajam ya. Yo, kalau nggak tajam susah memang, pertama di aritnya memang terpenting, dan cara mengasah juga ada teknik yang harus teman-teman ketahui ya. Oke, kita kembali ke laptop. Cepret, satu tekam ini sudah ngumpulin beberapa tekam, 1 2 3 4 5. Jadi seperti ini kita cara masukin kantong yang benar ya. Kalau untuk hasil yang banyak tekemannya gampang, ini tangannya langsung cepat. Nah, oke, ini ya, ini cukup mantap ini ya, berat 2 kilo lebih. Nah, kita masukin. Cara masukin juga gampang, material masukin ke karung. Ini terlalu banyak ini mas bro, jadi rada aduh repotan ini. Nah, oke, kalau sudah setengahnya kita injek biar hasilnya merata dan bagus. Oke, kita baru seperempatnya ini dapatnya.
kita injek yang keras supaya kemungkinan dapat hasilnya penuh padat. Oke, Mas Onoi sudah hampir penuh. Ini diguyur hujan, bro, hujannya sudah datang. Mungkin kita harus berteduh nanti ya. Yuk. Kita mau ngecek pakai sepatu buat kalau tadi injak, yang penting tenaga dalamnya, bro, keluarkan saja. Ini pakai teknik tertentu ya, Mas? Yoi. Nah, biar padat juga isinya. Jangan banyak-banyak, Mas, kalau masukin pakai tangan. Jokake sukete jadi madut nangaring selah-selah apa itu ya? Boso Indonesia nih. Selah-selah karung. Oh, karung apa kan? Kantong lah ayo gue. Jadi kan masuk semua di selah-selah. Oke. Hujan turun, Mas Bro. Kita istirahat sejenak dulu. Oh, Mas Aan masih ngomong, masih orangnya masih juga masih ngarit melanjutkan. Oke. Untuk berteduh sementara. Kita membuat apa aja. Wah, ternyata talinya kurang kenceng, Mas, itu, Mas. Ini selorot, bro. Cukup. Mantap. Mantap. Ayo, ke sana, larang beda. Ben. Kita ngopi, bro. Dulu perkopian oke, sahabat YouTube, kita ke hujan gede, jadi kita bikin bubuk sementara ya. Jadi kita istirahat dulu. Jadi sebenarnya sudah pertengahan. Jadi kita butuh ngosek asarit kedua. Oke, kita cara tutorialnya begini ngasahnya. Ini ya, teman-teman. Harap hati-hati tangan, kalau belum terbiasa, belum juga bakalan bisa seperti ini. Ini karena udah sehari-hari pekerjaan yang ngarit. Jadi ini cukup membantu ya. Ini kedua, sebenarnya ini nyarit nggak perlu di asus juga sudah tajam, ini biar ada lebih tajam lagi. Oke, ini caranya. Ini untuk tes kita pakai daun lumbu nyaritnya ya. Oke, tajamnya luar biasa, mantap. Ya, standar buat ngarit lah. Yeah.